Halo Scorpio, ini adalah general reading tentu saja, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian dan bisa pula vice versa. Orang sekitaran Anda atau mungkin energi orang yang sedang Anda pikirkan, baiklah. Resonate tidak resonate, semoga bisa menjadi masukan dan bermanfaat untuk Anda. Baiklah, mari kita mulai. Oh, Two of Swords. Okay. Untuk beberapa Scorpio, tampaknya akan menghadapi sebuah keputusan yang dibuat oleh sepihak. Apakah Anda? Atau mungkin, apakah Anda sebagai pelaku, apakah Anda sebagai korban dari pemutusan sepihak di sini? Namun tampaknya semua akan baik-baik saja, mungkin. Atau di sini juga bisa berarti itu lebih baik untuk Anda. Atau di sini juga bisa juga diartikan ada baiknya bagi Anda untuk melepaskan apapun yang sudah tidak layak untuk tetap Anda pikirkan. Anda akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Anda akan bisa bertemu dengan orang-orang yang lebih tulus, mengasihi dan menyayangi Anda, yang lebih tulus menolong Anda mungkin. So let it go. Dan Anda akan berjalan menjadi seseorang yang lebih kuat, tertempa menjadi seseorang yang lebih teliti dalam mengerjakan setiap segala hal, memutuskan sesuatu, berkomitmen terhadap seseorang. Anda akan menjadi lebih bijaksana dan lebih teliti, bertransformasi menjadi yang lebih baik. Dan pula di sini kembali menekankan bahwa tidak perlu menyiram tanaman yang sudah kering. Tidak perlu menyiram gunung pasir. Itu mengindikasikan melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Perumpamaan. Apakah ini ada hubungannya dengan sebuah pengkhianatan? Jika memang masih berpacaran, jika ini asmara konteksnya. Jika memang masih berpacaran, bersyukurlah justru Anda dikhianati sekarang, belum ada ikatan yang kuat dan berlandaskan hukum. Tidak sulit untuk meninggalkan hubungan. Atau masih berpacaran. Ya, saya melihatnya di sini ada beberapa dari Anda yang berusia masih belum terikat oleh sesuatu yang sah. Pernikahan atau apapun, masih sampai pada tahap berpacaran, mungkin ada pasangannya berselingkuh. Hancur remuk, redam hatinya berkeping-keping. Kering, hampa, tidak bisa berpikir jernih. Jika Anda menonton video ini, itu lebih baik untuk Anda, mendapatkan yang lebih baik untuk Anda. Move on. Di belakang sana ada gambaran sebuah kegelapan, sebuah kepala tengkorak-tengkorak, dan tanah yang tidak ada tumbuhannya, tanah yang tandus. Untuk apa Anda sirami? Tinggalkan, transformasi, bangkitlah kembali,
mencari tempat yang lebih damai dan sejuk. Cairkan kebekuan hati Anda. Di sini juga saya Anda sedang bergumul dalam batin Anda. Aku sudah melakukan yang terbaik, aku sudah banyak berkorban, aku ini dan itu, tapi kenapa setega-teganya dia menyakiti aku? Namanya juga manusia, namanya juga masih berpacaran. Bukan saya berniat meremehkan situasi hati Anda yang sedang remuk redam, tidak. Okay. Kita semua pasti pernah mengalami, termasuk saya. Waktu akan menyembuhkan. Okay. Memang tidak ada seorang pun saat ini Anda memiliki hati yang hancur berkeping-keping. Segala masukan dan nasihat termasuk yang saya ucapkan ini hanya masuk kiri keluar kanan dan sebaliknya. Saya hanya ingin mengatakan waktu akan menyembuhkan. Okay. Memang ada yang bisa seketika, ada yang tidak bisa seketika. Let's start. Masih banyak orang-orang di luar sana yang peduli terhadap Anda. Masih banyak berkat-berkat Anda lainnya selain Anda hanya merasa terhancurkan oleh seseorang. Ataukah memang asmara, ataukah memang hubungan kerja, hubungan lainnya, situasi Anda, keluarga, tetangga, orang sekitaran Anda yang meremukkan hati Anda. Masih banyak mereka yang lebih tulus kepada Anda, walaupun mungkin saat ini belum terlihat. Namun di sini ada the star. Anda tinggal mendekatkan diri kepada, jika Anda tidak bisa dekat dengan seseorang saat ini, dekatkan diri kepada semesta. Downloadlah berkat-berkat Anda. Okay. The Empress, ada kenyamanan, ada kestabilan, ada kegembiraan. Siap untuk Anda temui, siap untuk Anda download dari semesta. Untuk apa membiarkan diri Anda dalam kegelapan, kebekuan hati? Jika ada yang lebih baik dan menggembirakan yang bisa Anda raih. Okay. Di sini juga bisa terbaca selain third party juga kegembiraan. Berkumpul kembali dengan teman-teman Anda atau melakukan segala sesuatu yang membuat Anda gembira, yang Anda sukai, hobi-hobi Anda yang mungkin terlantar beberapa waktu yang lalu karena hanya terfokus kepada permasalahan hati. Just lakukan kembali apapun itu yang membuat Anda senang dan gembira. Memperbanyak teman, memperbanyak relasi. Okay. Okay, next. Wow. Kita bisa lihat di sini perjalanan Anda. Setelah Anda move on, jika memang Anda sudah tersembuhkan nantinya, ada kebaikan siap Anda temui. Six of One. Ada banyak orang yang masih menerima Anda jika saat ini Anda menjadi seseorang yang merasa terbuang. The Emperor. Empress. Anda... Sebenarnya, entah Anda sadari, entah tidak ada sadari, ada orang-orang yang masih memberikan dukungan, ada orang-orang yang masih memberikan perhatian, ada orang-orang yang mungkin mau menolong Anda hanya saja mungkin karena Anda masih dalam kebekuan hati atau mungkin keterpurukan, Anda tidak bisa peka dalam merasakan itu, kebaikan-kebaikan yang datang kepada Anda, ya. It's okay, bisa dipahami karena Anda sedang merasa tidak berdaya dan lain sebagainya tadi. Sedang tidak bisa melihat dengan jernih.
Jaim. Namun tinggalkanlah semua itu. Hanya cukup jadikan pembelajaran dan masa lalu. Wow, four of one. Ya. Mungkin saya tidak perlu terlalu panjang lebar dalam menguraikan four of one di situ. Sudah terlihat gambarnya, sebuah kegembiraan, sebuah keharmonisan, sebuah penerimaan. Mungkin jika Anda yang terbuang merasa terlupakan bahwa sesungguhnya ada mereka-mereka yang masih mengingat Anda. Namun mungkin ada hal-hal yang perlu dirubah atau hal-hal yang harus dilalui dahulu sebelum Anda bertemu dengan kebahagiaan sejati Anda. Itulah yang kesakitan-kesakitan itulah yang perlu menjadi pembelajaran untuk kita masing-masing, okay? So, Scorpio, kesetiaan Anda pada akhirnya nanti mungkin akan bisa terbalaskan. Untuk beberapa dari Anda lainnya, terlepas dari bacaan yang saya sampaikan tadi, saya rasa beberapa dari Anda di sini, sorry to say, mungkin Anda perlu menurunkan ego untuk tidak mendominasi atau tidak terlalu posesif, menjadi seseorang yang lebih fleksibel terhadap pasangan. Mungkin mau setidaknya mendengarkan masukan atau apa yang menjadi keluh kesah pasangan Anda. Sorry to say, ya, itu yang beberapa, itu yang sempat terlintas barusan di kepala saya. Okay, baiklah. Sehingga hubungan Anda bisa harmonis kembali. Entah untuk yang jeda, entah untuk yang saat ini berkonflik. Ya, cobalah mendengarkan, mau menjadi seorang pendengar yang baik pula. Untuk pasangan atau mungkin untuk orang-orang yang ada di sekitaran Anda sehingga keharmonisan kembali kepada Anda dan mungkin terjaga. Okay. Baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.